Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini hari Senin ya. Saya berada di tempat yang pernah saya kunjungi. Saya akan sedikit mereview tentang pedesaan ini karena waktu 3 bulan yang lalu ini masih kemarau. Nah, sekarang sudah hampir 1 bulan turun hujan ya, tempatnya seperti ini teman-teman. Masih tebal banget kabutnya teman-teman. Masih tebal kabutnya. Dingin banget teman-teman. Nah, waktu 3 bulan yang lalu di sini masih tanahnya kering banget, gersang. Tapi sekarang kita lihat ya. Sudah tumbuh subur, hijau banget tanaman yang menemani. Kita lihat pohon singkongnya juga. Ciri khas di pedesaan seperti ini teman-teman, suara jangkriknya. Aduh, kangen banget teman-teman ya. Kalau lihat tempat seperti ini ya, pemandangan seperti ini ya. Tak ada teman-teman. Matahari belum kelihatan ya, kan masih awannya masih cukup tebal juga. Dan masih pagi di sini, kabutnya juga masih tebal banget ya. Nah di sini tidak jauh dari tempat pemukiman ya. Ini masjid juga. Ini masjidnya sudah bagus banget ya, sudah indah banget ya masjidnya. Waktu 3 bulan lalu belum selesai, sekarang sudah bagus, sudah rapi. Nah ini lapangan yang pernah anak-anak bermain teman-teman ya. Video saya yang lalu ya, di sini lapangannya seperti ini. Sekarang sudah tumbuh rumput. Rumputnya udah tinggi-tinggi banget saking suburnya teman-teman. Sekarang kita berjalan lagi, kita lihat lagi, kita review pertumbuhannya atau tanamannya. Waktu saya kesini kan masih pada kering tanamannya. Sekarang kita lihat. Suara jangkrik menambah suasana di pedesaan ini, tambah nyaman, tambah tentram. Kita jalan. Ini sudah terlihat teman-teman, tanaman-tanaman kiri kanan. Kita bisa lihat betapa suburnya ya alam Indonesia. Kabutnya masih sangat tebal teman-teman. Dingin banget ini. Ini pohon singkong. Singkong seperti ini. Waktu saya pertama kesini ini masih tanahnya kering banget teman-teman. Tapi sekarang subur banget ya. Pohon singkongnya udah bagus banget ya. Setelah disirami turun hujan, jadi seperti ini teman-teman. Wah nyaman banget ya. Asli ini asli indah banget.
kita lihat ya. Karena masyarakat sudah beraktivitas di pagi hari, sudah ke ladang ya. Padahal masih pagi banget ini. Sah, seperti inilah nuansa pedesaan ya. Kita lihat, keren banget. Sudah bawa pacul, sudah bawa sarapan pagi untuk kalau istirahat langsung ya makan lah paling tidak ya. Seperti ini teman-teman. Kita lihat pohon ubinya ya. Kita lanjut selusuri ya sampai ke bawah sana teman-teman. Kalau kita melihat tempat seperti ini memang sangat memanjakan mata kita teman-teman, karena di tempat-tempat lain memang jarang kita jumpai ya. Tapi di sini biasa teman-teman ya. Kita lihat panorama alam di pagi hari ya. Seperti ini kah? Seperti ini yang sangat dirindukan ya. Ya, termasuk saya sangat senang banget kalau berkunjung atau melihat suasana pedesaan. Senang banget teman-teman ya. Kayaknya mata nih sejuk gitu. Apalagi lihat tanaman-tanaman ya teman-teman. Keren-keren banget, sangat indah ya, sangat bagus. Apalagi sekarang sangat subur-suburnya tanaman. Kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Ini tanaman waluh atau labuh ya. Ini teman-teman, subur banget. Sayang saya belum lihat buah waluhnya atau buah labuhnya teman-teman. Di sini bilang waluh kukuk atau labuh air ya. Mungkin di tempat lain, di daerah teman-teman namanya beda ya. Ini seperti ini. Indah banget teman-teman. Ini masjid yang pernah saya kunjungi juga ya. Saya pernah sholat di sini. Sudah bagus ya, warnanya hijau, kubahnya mengkilap di atas ya, mantap banget teman-teman, indah banget ya. Ini tanaman singkong ya teman-teman. Resep banget teman-teman kalau jalan-jalan di tempat seperti ini. Nah sekarang kabutnya sudah mulai ini ya, sudah mulai hilang nih. Lanjut kita jalan lagi, kita lihat lagi, kita review lagi tanaman-tanaman yang kemarin sempat kekeringan ya. Nah, setelah adanya hujan kita lihat. Nah ini teman-teman ya, pohon serai yang hampir mati ya, tapi ternyata sekarang sudah keren banget. Hijau sudah tumbuh subur teman-teman. Oh ternyata si Akang ini sedang merapikan pohon serainya teman-teman.
kita lanjut lagi teman-teman. Tanah saya basah. Nah, rumput-rumput ya. Kena embun. Karena kemarin juga hujan dari jam 1 ya sampai sore gitu. Dan ditambah lagi sekarang embun pagi ya. Sekarang kita lanjut. Licin teman-teman ya jalannya. Di sebelah kiri saya ini memang ada jalan raya ya. Jadi agak sedikit berisik suara-suara kendaraan. Kita kemari sebentar, kita putar arah. Ini masih sangat subur teman-teman. Kita lihat nih teman-teman nih, kalau yang senang suka rambutan teman-teman. Nah ini saya kasih tahu ya. Insya Allah saya hari ini mau metik rambutan juga teman-teman. Nah ini. Tuh teman-teman ya. Wah, ya merah-merah banget ya rambutan Acehnya teman-teman. Sekarang masih agak licin saya naik pohonnya, jadi nanti siang insya Allah saya mau ambil rambutannya. Kita lanjut lagi berjalan. Karena seperti ini ya, saya kalau libur emang libur terus ya, karena saya udah gak punya aktivitas ya. Nah ini teman-teman ya, ada tanah lapang sedikit ya. Ayam memang kalau di kampung seperti ini teman-teman ya, ayamnya gesit-gesit ya, karena dia pakannya juga alami ya, makanannya makan alami, tidak ada makanan tambahan. Kita lihat pohon pisang. Kita lanjut lihat review lagi tanaman lengkuas ya. Nah ini teman-teman ya, nah, ini tanaman lengkuasnya. Tanaman lengkuasnya kita lihat. Tuh kan ya, bagus-bagus banget, subur-subur teman-teman. Sampai ke ujung sana teman-teman, tanaman lengkuasnya luas banget nih. Kita putar arah lagi. Ntar saya kanannya agak, sendal saya agak jeblok teman-teman. Sendal saya tanahnya tanah merah masalahnya teman-teman. Ya. Jadi kalau kena air hujan, waduh, lengket banget nih. Kalau haus siang-siang bisa langsung petik buah kelapa teman-teman. Nah ini seger ya, minum degan atau air kelapa muda. Sekarang kita review lagi rambutan yang waktu saya kesini baru berkembang ya. Nah ini teman-teman. Waktu saya kesini kurang lebih 3 bulan yang lalu baru kembang. Tapi sekarang lihat teman-teman, kita lihat buahnya nih. Tuh, lihat ya. Ini udah siap dipanen nih. Kita lihat. Mantap banget. Nah ini di sini kalau rambutan kita nggak perlu naik ya. Tinggal gini aja teman-teman. Tinggal ngambil gini aja ya. Kita nggak perlu naik ya, karena ini ada di bawah ya. Ini belum matang bener ya, baru kuning. Kalau datang ke sini udah tinggal metik aja tuh, nggak perlu naik, nggak perlu pakai galah ya, nggak perlu pakai bambu tuh. Ini buahnya sangat banyak ya, sampai ke atas ini. Subur banget teman-teman tanaman-tanamannya. Waktu 3 bulan yang lalu emang sini masih kembang ya, masih jarang hujan, jadi kelihatannya kurang bagus, tapi sekarang bagus banget ya.
Nah ini yang di sebelahnya lagi yang masih hijau teman-teman. Nah ini belum matang ya, belum, mungkin 1 bulan lagi ya, atau 3 minggu lagi lah sudah bisa dipanen ya. Masih hijau, bisa 3 minggu lagi baru bisa dipanen. Tapi kalau yang ini udah siap dipanen. Coba kita deketin ya rambutan yang masih hijau ya. Biar lebih kelihatan, lebih jelas. Nah ini kurang lebih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Ini buahnya luar biasa ya. Buahnya luar biasa teman-teman. Banyak banget buahnya. Kita lihat juga ya sebelah sana. Banyak nyamuk teman-teman. Aduh, banyak nyamuk. Saya geser dulu deh. Nah sekarang saya mereview pohon timpul ya, di sini namanya pohon timpul atau pohon genjlong ya. Seperti pohon talas ya, tapi daunnya dia beda. Daunnya juga enak di sayur teman-teman. Subur banget ya. Dia umbi ya, berumbi, jadi batangnya seperti ini. Dan juga dia punya bonggol, bonggolnya nanti keluar umbi ya, di bawah sini teman-teman. Yang diambil biasanya umbinya, kalau bonggolnya ya ditanam lagi nanti. Ini subur-subur banget ya pohon genjlongnya atau pohon kimpulnya. Tempat lain juga sudah agak jarang, tempat saya juga sudah jarang. Di sini masih banyak ternyata. Share lagi teman-teman ke tempat yang pernah saya review. Kita lihat lagi tanaman apa yang di sebelah sana. Sekarang saya jalan lagi. Lihat teman-teman, kaki saya karena becek ya. Nah ini yang masih seger-seger banget ini teman-teman ya. Kecapinya kita lihat. Makan ya kecapinya, banyak banget teman-teman. Pohonnya kecil seperti ini pohonnya. Banyak banget ya, berserakan capinya teman-teman. Biar aja lah, biar tumbuh ya sampai ke sana juga. Masih banyak teman-teman. Nah, itulah video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi tontonan ya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Silahkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-videonya, karena jalannya agak licin ya teman-teman ya, di sendal saya sampai seperti ini ya, kotor banget ya, licin jalannya. Saya putuskan untuk selesaikan sampai di sini dulu videonya, nanti kita lanjut di part 2-nya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman ya. Ini mataharinya sudah kelihatan.